Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu dari FS Channel, guys. Pon, pusing satu kampung. Mula-mula dulu tangkap kaki. Tangkap kaki itu macam mana, guys? Mungkin jalan kaki ya. Pak Cik Bahrain, dan di sini lokasinya di Penang ya. Oke, so langsung saja, guys, kita play videonya. Let's go. Oke. Hai, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya saya ada dekat Pining tu. Dekat Sungai Udang. Kalau korang tengok dekat sana tu nampak ada signboard Jalan Baru Sungai Bakau. Tak ada orang lah kat sini. Kalau dapat tumpang orang best ni. Cari peniaga kan. Saya try tahan orang. Bang, boleh minta tolong, bang? Tolong apa, bang? Tolong apa? Saya nak pergi Sungai Cenaam ni. Kita nak cari peniaga, bang, nak pergi mana ni? Saya cari makanan. Cari makanan pagi? Oh, cantik tu, bang. Jom, bang. Boleh lah. Okay. Brother ni pun nak cari sarapan pagi. Jom, kita jalan. Bang, penat, bang, buat motor? Penat, bang. Penat, eh? Sejuk. Boleh ke ni tu? Kalau pagi-pagi betul lah, sejuk sangat. Oh, dia... okey, jumpa. Oh, acik kayu basikal macam ni, eh? Haa, macam ni. Saya pun kan. Orang kata apa nak jogging ni. Kami kayu basikal ni, itulah. Weh, keren ni, ya, benar. Oh. Pusing satu kampung ni. Oh, pusing satu kampung? Satu kampung ni saya pusing. Pakcik jual apa ni? Banyak kuih. Kuih dengan nasi lemak. Masya Allah. Banyak ni? Customer lah hantar kat saya. Oh. Ni apa ni, dalam ni? Dalam ni nasi lemak lah. Nasi lemak. Nasi lemak. Yang ni? Oh, ni. Okey. Satu setengah. RM1 kepada. Oh, murah banget ya, guys. Iya, satu bungkus segitu istilahnya pakai basikal loh ya, istilahnya ya, ngelihat sendiri perjuangan mereka gitu kan, tapi jualnya juga murah gitu. Murah ya Allah. Ini kuih semua 50 sen. Kuih semua 50 sen. Oh, 50 sen. Itu apung pisang. Apung pisang. Apung kuih pisang. Lapis. Kuih lapis. Ni. Oh, ini sedap nih. Kuih satu. Kacang. Kuih kacang. Sebenarnya saya nak beli semua boleh. Kalau nak lah. Ha, boleh. Kita nak beli semua ni, tapi acik kira siap-siap boleh? Kat sini kira. Nak kira kat sini siap. Ha, nanti kita dah kira betul semua, tinggal bagi orang, senang nak kira. Senang kira. Okey. Masya-Allah. 33 tambah 24 tambah 10 tambah 5 72 ringgit. Allahu Akbar, guys. Dari semua itu, yang sebanyak itu hanya 72 ringgit gitu. Allah, perjuangan seorang ayah ya. Allahu Akbar ya Allah. Iya, oke. Oke. Masya Allah. Belum tentu orang istilahnya mau beli juga, guys. Tapi biasanya mesti ada orang. Kalau kayak saya mesti ya beli, ya kan. Suka jajan. Dulu mak mentua saya buat. Oh iya. Dah. Ini dah biar kuih ni dah 40 tahun dah. Oh. Sebelum ni kerja apa? Saya dulu mas staff. Ah, staff. Oh, Malaysia Airline. Oh. Oh, lama dah. Okey. Abang ni Allah. Mesti customer tetap ni. Tak juga baru-baru ni. Mak saya ya. Oh, iya ke? Terima kasih. Ya, ya. Jangan suka. Ada orang Melayu, orang dekat saya. Okey. Masya-Allah. Nak kuih, bang? Berapa ringgit? Tak payah, belanja ya. Nak kuih apa, adik? Ya. Okey, terima kasih. Nak kuih apa sini? Nak kuih apa? Pilih.
Bang, kuih Allah. Bang. Nak bang kuih? Ha. Nak lah, saya pun nak sedak-sedak sedak saya tengok. Allahu akbar. Macam mana rasa dia okey? Perjuangan ya guys, ya Allah. Oi, dik, jatuh. Allah. Ya Allah, pelan-pelan lah adik. Pernah Allah, pernah beli kat sini? Pernah beli. Macam mana rasa okey? Okey. 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 Patutan. Ya. Kuih bang, kuih. Awak nak kuih apa? Mari aku apa buat ni lah. Allah. Ambil lah macam nak beli. Tak boleh dah, ambil. Nah, ambil. Tak boleh ambil. Okey, masih. Ya. Okey. Masya Allah. Allah. Memang sihat lah guys, mengayuh sepeda lah macam ni, basikal. Sepeda ontel kalau di Indonesia guys. Oke. Okay. Ya kalau kita lihat guys, suasana kampungnya di sini bersih banget ya. Allah, ini Penang loh. Iya guys, jadi luas halamannya dan bersih guys. Coba kita lihat nih sebelah kanan dan kirinya nih. Yang di sini guys, ya Allah. Ini di depan rumahnya. Nah, tak payah bagi kuih, pakcik banyak lah. Nah, ambil. Pergi balik. Eh, senang. Dah pun ambil dah ni. Cuba saya tukar lah, ambil. Allah. Kuih pun tak dah. Allah, ada makcik-makcik tu. Yang ni ada ni untuk mata ambil lah. Okey. Yang tu ya? Dah, saya bersikah lah matam. Untuk matam tak payah bagi duit. Ni semua dah bagi kat matam. Ambil. Rezeki hari ni. Masya Allah. Dah habis lah semua ni. Habis dah. Dia dah bungkus dah. Dulu masa nak tolak ni memang lah tangkap kaki apa semua. Lutut apa semua. Dia wawai dulu? Haa, wawai dulu lah. Memang tangkap lah kaki apa semua. Dia lenguh lah kan. Tapi dah lama-lama jadi biasa lah. Okay lah cik, cik tangkap, tangkap kaki ni, macam mana guys? Eh tak faham juga, bukan jalan kaki ternyata. RM72. Dah bagi RM70 sudah lah, bagi saya tegak. Allah. Ni cik, RM72, saya ganda ada RM700. Allahu Akbar. Boleh? Alhamdulillah. Ni daripada saya punya tim. Saya punya tim, Yayasan Mak Fira. Dengan orang yang selalu tengok video kami. Terima kasih lah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Okey, Acik kuat. Ikhlas lah ni, sikap ni. Ikhlas lah Acik. Ikhlas lah. Acik, Bahrain eh. Bahrain. Beri kesihatan yang baik. Amin, amin. Okey, Acik. Terima kasih banyak. Minta maaf daripada awal sampai akhir ni. Okey. Alhamdulillah hari ni. Alhamdulillah. Okey ya. Semoga terus sihat Encik eh. Okey. Okey Encik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sama. Allah. Okey bang. Nah bang, terima kasih banyak tolong saya. Sama. Peluk sikit bang. Peluk sikit. Masya-Allah. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Okey, assalamualaikum. Assalam. Okey. So siapa yang tengok video ni, korang jangan lupa like, komen, share dan subscribe yang berdekatan dengan Sungai Chanaam. Okey. Itu saja saya nak bagi tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dan selesai videonya setelah tadi guys ya. Aceh ataupun Pak Cik Bahrain tu tadi memang dari dulu-dulu dia dah jualan daripada mak mertua dia kalau tak kata silah macam tu guys. Dan dia lanjutkan macam tu dan alhamdulillah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga dapat membantu lah macam tu. Dan buat kawan-kawan semua yang pergi ke Penang ya kan, Penang ya kan, dan di sana ke tempat yang istilahnya Pak Cik Bahrain ini bolehlah istilahnya borong lah kan, pergi kat sana macam tu. Kalau
memang istilahnya kawan-kawan itu ada apa nama tuh niatan untuk ke sana ataupun tak pergi ke sana. Jadi kawan-kawan boleh juga share video daripada FS Channel ini agar supaya membantu ya, membantu Pak Cik Bahrain ini supaya lebih laris daripada dagangannya itu sendiri. So apa-apapun jangan lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita. Semua yang Allah berikan itu yang kita perlukan ya. Jadi jangan istilahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita berdoa, lepas itu ya Allah, kenapa Engkau tak kabulkan doa saya padahal saya minta Mini Cooper, minta Ferrari, minta ini. Ah, itu mungkin sekarang nih kita tak perlukan. Yang kita perlukan adalah badan yang sehat, ya kan? Lepas tu makan makanan yang sedap macam tu. Mungkin tak semua orang lah Allah Subhanahu wa taala izinkan, hanya orang-orang tertentu saja. Akan tetapi jangan pernah juga berhenti berdoa kepada Allah atas kebaikan-kebaikan ataupun meminta kepada Allah dengan banyak-banyak kebaikan agar supaya apa? Doa itu disimpan. Ketika doa itu disimpan, maka pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan di akhirat. Ya, jangan istilahnya lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mempunyai tabungan-tabungan doa. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga FS Channel. Jangan lupa untuk share kebaikan agar supaya kita ya mendapatkan pahala daripada kebaikan itu sendiri. Terima kasih. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.